Tapi baru beberapa bulan belakangan ini kondisinya mulai normal. Ada pemot apa ya? Terus terakhir katup jatuhnya, tiga katup bocor. Jadi fungsi organ tubuh yang lain. Paru-parunya terus jatuhnya. Menyebabkan dia batuk-batuk dan sesak cairannya di paru-parunya banyak. Jadi sudah tiga kali diambil cairannya. Terakhir memang baru kira-kira lalu ya sudah dinyatakan bisa pulang dan lewat jarak kita nggak senang. Ternyata mungkin di rumah karena lampunya kena, jadi makanan tidak bisa masuk. Membaik, sudah diturunkan dosisnya dan tekanan ventilatornya sudah diturunkan, dia lagi belajar nafas. Jadi kita sudah mulai tenang, sudah mulai berharap-harap. Tapi kemarin hari Selasa sore jam 4 itu menurut dokter kondisinya menurun. Jadi tensinya menurun, oksigennya menurun, walaupun sudah didapatkan dosis obat-obatannya lagi sudah sedemikian rupa, tidak ada respon. Sudah juga dilakukan pompa jantung, tidak ada respon. Jadi saya kembalikan dengan dokteran yang terbaik. Bisa, karena dokternya Doni ini kuat. Sudah selesai perjuangannya. Alhamdulillah, perjalanan terakhirnya anak-anak kumpul. Ini ada anak-anak. Apa yang kritis terakhir, ini tidak meninggalkan. Ini jaga. Insya Allah dengan kemampuan saya dan anak-anak kita membimbing di telinganya. Insya Allah dia dapat perjalanan terakhir berbimbing sama anak-anak. Kalau berpesan secara tidak ada tapi memang sangat-sangat sayang sangat-sangat sayang. Jadi apa dia tidak memperlihatkan sebenarnya kondisi dan jantungnya sudah berubah itu sudah agak lama. Kalau saya dengar dari dokter jantungnya dia mengasih lihat ke anak-anak kalau papanya itu kuat dan kualitas yang mereka bonding antara anak sama papanya itu walaupun cuma hanya sekedar jalan-jalan sekitar rumah naik motor cukur rambut atau teman-temannya itu quality time yang mereka. Semoga anak-anak juga lihat papanya sudah lama menahan sesak nafas apa segala macam. Kasihan mudah-mudahan saya ikhlas. Sampai sama sudah apa yang belum apa sih mungkin impian gitu sudah tercapai dan yang belum tercapai apa sih yang saya lihat kelegaan Doni itu mengantarkan anak sulung kita sudah lulus kemudian satu sudah cukup benar tapi PR-nya masih ada. Walaupun saya sudah kasih semangat untuk tetap berjuang karena anak-anak masih terlihat. Tadi kondisi jantung utama sudah sangat lemah. Kabarnya ada rencana yang akhirnya terputus. Ya, jadi kan beberapa
apakah itu dalam pengen kebutuhan gitu ya. Nanti kondisinya kan juga kadang sesek ya. Ya dalam waktu dekat sendiri kita pikir. Nopi turunin nopi dikit. Buat para pemirsa di rumah, mohon doanya untuk Papa, semoga diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi yang terbaik. Semoga dibuka pintu surga. Mohon maaf jika Papa ada salah. Semoga berkenan ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, Nes. Kineli. Kineli.